Alhamdulillah Wassalamualaikum Alamin Wassalatu wassalam, Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Mentabi awam Ila yamidin Amma ba'ad Saudaraku Kita akan baca satu hadis Rasulullah SAW Dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad Hadis Sahih ya. Yeah. Berkaitan dengan apa? Mari kita membacanya Hadis ini Yang meriwakan dari sahabat Abdullah Yaitu Abdullah bin Mas'ud Rada qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. hadis nomor 119 ya. Dalam kitab sahih al-adab al-mufrad. Ya. malu warathihi ahabu ilaihi min malihi. Tanya Rasulullah s.a.w. Siapakah di antara kalian harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Qalu, ya Rasulullah s.a.w. Ma minna ahadun illa maluhu hab ilaihi min mali waradhihi Para sahabat menjawab Rasulullah Tidaklah di antara kami melainkan Atau seorang Melainkan dia pasti mencintai hartanya sendiri Daripada harta ahli warisnya Rasulullah SAW, Maka Rasulullah SAW menjelaskan Ya Ya'lamu ketahuilah annahu laisa minkum ahadun illa mal waradhihi habu ilahi min malihi maluka ma, ma wa mal waradhika ma akharta ketahuilah bahwasanya dirah dari kalian tidaklah dari kalian melainkan harta ahli warisnya lebih dicintai dari harta sendiri Rasul mengatakan demikian Tidak. tatkala para sahabat menjawabnya. tatkala para sahabat menjawab kami mesti masing-masing kami pasti mengatakan harta yang sendiri lebih cintai daripada harta ahli warisnya maka Rasul tidak demikian masing-masing kalian pasti menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri maka Rasul mengajarkan apa makna dari sabda beliau ini ternyata menyadarkan kepada kita semuanya ternyata harta yang kita milih sendiri itu sebenarnya harta yang telah kita nafkahkan telah kita belikan kita telah berikan kepada sesuatu kepada seseorang dan kepada siapa saja maka kata rasulullah SAW, maluka makadam ta harta itu apa yang telah kau persembahkan Engkau telah memberikan Engkau telah habiskan wa ma ma sedangkan harta yang kau tinggal yang kau belum persembahkan itu itulah har harta ahli warismu saudaraku maka di sini Ternyata, tatkala kita punya rekening di bank syariah, misalnya, atau bank yang lainnya, tatkala kita punya uang di situ, ternyata itu bukan harta kita. Karena, kalau kita mati, ternyata dimiliki oleh ahli waris kita. Harta kita itu adalah yang telah kita berikan. Maka, disinilah, malah kita banyak-banyak memberikan, memiliki harta kita sendiri di akhirat kelak. Kita petik nanti di akhirat, lalu bagaimana harta kita sendiri? Saudaraku, di sini saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita banyak bersedekah, ya, memberikan kebaikan, memberikan harta kita kepada jalan-jalan kebaikan. Di antara jalan kebaikan yang saya ajak kepada saudara-saudara sekalian adalah, mari kita bantu dakwah Islam melalui media Al Iman TV atau radio Surah Al Iman. Di sini kita beramal jariah, kita memberikan harta kita, menyerahkan harta kita. Apa yang kita punyai untuk dakwah, dakwah melalui media Al-Iman TV, yang mana menyiarkan dakwah-dakwah Islam, mengajak untuk berjihad, fisabilah dengan apa yang kita punyai. Jika kita mempunyai harta, mari kita salurkan ke media Al-Iman TV.